Perkenalkan, nama saya Bagus Dikan Jasmoro. Saya dari kelas 12 TKJ1. Pada hari ini saya akan membacakan puisi yang berjudul Apa Kabar Pendidikan di Negeriku? Ciptaan Dian Hartati. Apa kabar pendidikan di negeriku? Sampai kini saya tidak tahu. Apakah titel sarjana nan dibangga-banggakan ayahku dulu dapat menyambung lambungku, istriku dan anak-anakku 17 tahun sudah segudang uang di lambung, keringat ayah ibuku. Kuhabiskan di atas meja pendidikan. Namun saya tetap tidak mampu memberikan anak-anakku sesuap makan. Tujuh belas tahun sudah kuhabiskan. Waktuku di ruang gerah sekolah dan kuliah. Namun, tidak memberiku otak berlian dan keterampilan nan sepadan. Aku hanya terampil menyontek garapan temanku. Aku hanya terampil membajak dan menjiplak karya negeri orang. Aku terampil mencuri ide-ide, bukan menciptakan. Apa kabar pendidikan negeriku? Kini kau sudah berbenah sehingga anak cucuku akan bisa merasai sekolah indah di masa depan dan cerah. Sampai kini, saya pun tidak tahu apakah pendidikan negeri kita akan bisa menjadi indah di masa depan. Kini, saatnya para pejuang muda untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan yang telah direncanakan. Sudah 72 tahun Indonesia merdeka, dan pendidikan-pendidikan masih di dalam keterbatasan. Bersekolah, turun dan menghadiri setiap mata pelajarannya. Aku telah menghabiskan 17 tahun di sekolah dan kuliah, dan sudah banyak meluangkan waktu dan uang. Disinilah aku menampilkan kepintaranku dan keterampilanku di negeri ini untuk memajukan dan mengubah nasib negeri ini. Inilah pendidikan di negeriku. Begitu. Berkurang. Semoga dengannya ada generasi baru menciptakan sekolah yang itu hebat
dan di masa depan anak dan cucu kita akan merasakan perubahan pendidikan di negeri kita. Dan itulah puisi saya. Terima kasih. Selamat malam.